Diduga karena gesekan komponen rem, sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi Selasa siang. Bagian mesin sempat meledak hingga api melahap seluruh badan kendaraan. Beruntung pasangan suami istri yang berada di dalam mobil selamat. Mobil bernomor polisi B8483 terbakar di ruas tol Jagorawi kilometer 47, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selasa siang. Kobaran api terus membumbung membuat bagian kap mesin sempat meledak. Peristiwa bermula saat mobil melaju dari arah gerbang tol Ciawi menuju Sukabumi. Saat melintasi jembatan proyek tol, api muncul di bagian bawah kendaraan dan membesar. Kebakaran baru padam setelah dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi karena kerusakan rem hingga membuat gesekan komponen di bawahnya memanas dan membakar ban. Bakar satu unit kendaraan sedan terbakar di ruas jalan tol Jagorawi setelah gerbang Ciawi yang mengarah ke Ciawi di kilometer 47.600. Kendaraan tersebut melaju ke arah Ciawi, kemudian tiba-tiba ada percikan api di ban sebelah kanan. Kemudian setelah itu timbul api membesar dan kemudian sesaat langsung menimbulkan